Assalamualaikum, saya Rudi dari Kolam Gapi Jogja. Pada kali ini teman-teman, saya senang sekali karena video ini sebenarnya tidak saya rencanakan teman-teman. Pada video ini saya akan membahas tentang Kontes Nasional Gapi Piala Raja Jogja 2020. Kontes ini diadakan di Sleman City Hall pada tanggal 28 sampai 29 November 2020. Kontes ini diikuti sekitar 1.200 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk kelas kontesnya dan jurinya seperti ini teman-teman. Dan terima kasih buat panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman seluruh sponsor yang sudah mendukung acara ini. Serta terima kasih buat teman-teman yang sudah jauh-jauh datang ke Jogja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan ikannya untuk ikut kontes ini. Terima kasih juga untuk Gupi Indonesia atas keseruan talk show-nya. 1, 2, 3. Dan alhamdulillah pada kontes kali ini Kolam Gapi Jogja bisa membawa pulang 3 piala kontes. Piala pertama ini juara 1 kelas solid. Terus piala kedua ini juara 2 kelas hotel. Serta ini ketiga juara juve kelas half moon. Dengan mengikutkan 5 ekor ikan. Saya senang sekali teman-teman, soalnya ini jauh di luar prediksi saya. Karena ikan yang sebenarnya sudah saya persiapkan untuk kontes, malah pada sakit. Ada yang fin rod, ada yang ekornya sobek. Karena ikan tidak terawat, karena seminggu sebelum kontes, saya malah sakit teman-teman. Dan sempat diopname di rumah sakit. Jadi ikan yang saya bawa cuma seadanya yang masih sehat. Pada video ini juga akan menampilkan ikan-ikan juara 1, 2, dan 3 tiap kelas. Cuman mohon maaf kalau video yang saya punya tidak lengkap. Untuk GC atau Grand Champion, kemarin dimenangkan oleh kelas Bicolor atau Tuxedo teman-teman. Dan untuk GC Juve dimenangkan oleh kelas Juve Bicolor atau Tuxedo juga. Dan juara umum dimenangkan oleh tim Jogja Fancy Gapi. Buat teman-teman yang pengen tahu ikan-ikan juara kontes seperti apa, silahkan dicermati video-video ini teman-teman. Dan selamat menikmati. Thank you.
selamat untuk para pemenang, dan yang belum beruntung dicoba lagi di kontes selanjutnya, dan semoga di lain kesempatan bisa membawa pulang piala juga teman-teman. Terima kasih. Mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, kritik, saran, serta kalau ada masukan dari teman-teman silakan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya teman-teman, alhamdulillah channel Kolam Gapi Jogja sudah mencapai 1000 subscriber. Pada video selanjutnya kita akan mengadakan giveaway teman-teman. Silakan ditunggu ya pengumuman giveaway-nya. Terima kasih.